Bienvenido Maranon sah tinggalkan Johor Darul Takzim. Selepas pemergian pemain pertahanan kental Johor Mauricio dos Santos beberapa hari lalu, kini penyerang berpengalaman Filipina Bienvenido Maranon pula angkat kaki selepas 6 bulan bersama dengan pasukan Gergasi Selatan. Maranon kurang mendapat tempat di kesebelasan utama JDT dan sering diturunkan di pasukan JDT 2 dalam aksi Liga Premier. Kini beliau sudah menjadi ejen bebas dan berkemungkinan kembali semula ke Liga Filipina. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.